Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan aku di channel Poji Buna. Kali ini aku berada di Stadion Gelora Bung Tomo lagi untuk melihat updatean terbaru dari JLLP, Flyover Pelindo, dan juga tol. Kira-kira updatean terbarunya seperti apa? Tonton terus video ini. Bagi yang belum subscribe, pencet tombol subscribe, terus like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Terima kasih. Halo pemirsa, apa kabar kalian semuanya? Aku harap kalian semuanya yang nonton videoku ini dalam keadaan sehat selalu dimanapun kalian berada. Nah, di video kali ini aku mau mengajak kalian untuk melihat updatean terbaru dari akses jalan Piala Dunia Stadion Gelora Bung Tomo. Nah, kira-kira updatean terbarunya seperti apa? Tonton terus video ini, jangan pakai di skip-skip. Nah pemirsa, di minggu kemarin itu aku lewat sini tuh lewat di sebelah timurnya stadion ya. Sekarang aku mau ajak kalian untuk lewat di sebelah baratnya stadion. Kira-kira updatean di jalan ini seperti apa? Nah, yang kalian lihat ini seperti ini. Aku kesini pagi ya pemirsa, jadi suasananya itu rada kayak remeng-remeng gini. Ini karena aku kesininya pagi dan suasana hari ini seperti yang kalian lihat ini. Nah pemirsa, seperti inilah kira-kira suasana di area sekitar Stadion Gelora Bung Tomo pas aku kesini. Tampak lengang karena ini aku sini pagi sekali untuk meliput jalan akses masuk Piala Dunia ya pemirsa. Dan kita lanjutkan lagi perjalanannya. Ini aku berbelok ke arah timur dan kita melewati di sebelah utaranya Stadion Gelora Bung Tomo. Nah seperti ini view jalan kita pagi hari ini. Seperti pemirsa, nah tampak dari kejauhan matahari mulai muncul ya pemirsa. Dan ya seperti ini, kalian bisa komen di kolom komentar menurut kalian bagaimana jalan ini nanti mungkin bakal di paving atau di aspal ya pemirsa. Kita tunggu aja updatean terbarunya yang berada di sebelah utaranya Stadion Gelora Bung Tomo, karena ini progresnya masih panjang pemirsa dan akan ada tahap-tahapnya lagi. Kita tunggu aja updatenya seperti apa. Nah ini aku mengarah ke arah sebelah timur. Sebentar lagi kita akan berbelok ke arah utara. Yuk ikutin aku. Nah pemirsa, di depan kita ini sudah belokan. Ini yang kalian lihat ini adalah arah yang ke selatan ya pemirsa. Sedangkan aku akan berbelok ke arah utara. Ini lagi berbelok. Nah ini arah utara. Mentok jalan ini kita akan ketemu kayak perempatan. Perempatan kalau ke arah timur ini akan mengarah ke JLLB, Flyover Pelindo dan juga tol. Kalau lurus ke utara itu kita akan mengelilingi 3 lapangan A, B dan juga C. Dan yang di sebelah selatannya 3 lapangan ini. Nah, ini juga jalan yang mengelilingi 3 lapangan A, B dan juga C. Kalian bisa lihat ini situasi hari ini seperti ini pemirsa, updatean terbaru dari jalan ini. Dan yang kalian lihat ini adalah arah ke timur. Arah timur ini kita akan, oh ya pemirsa, dan yang kalian lihat ini adalah arah selatan. Sedangkan kita akan mengarah ke arah yang ke timur ya pemirsa, yang mengarah ke JLLB, Flyover Pelindo dan juga tol. Situasi jalan seperti ini, sepertinya aspalnya itu ditebalkan pemirsa. Tampak tadi ada kayak penebalan gitu loh aspal di jalan ini, jadi lebih tebal. Situasinya seperti ini, jalan ini lebar sudah di aspal dan kalian bisa lihat sendiri viewnya seperti ini. Hari ini cukup cerah pemirsa, meskipun terlihat kayak sedikit berkabut ya, dan kalian bisa lihat jarak pandangnya tidak terlalu jauh. Dan area di sekitarnya seperti ini, kalian bisa lihat sendiri. Tampak tambak garamnya sudah mulai diisi dengan air ya pemirsa. Dan samping kanan kiri jalan ini sudah pada ditanamin banyak sekali tanaman. Oh ya, ujung jalan yang di aspal sampai sini kalian bisa lihat sendiri. Sedangkan yang ini masih belum. Kita tunggu progres terbarunya, nanti kita akan lihat lagi, kita akan update lagi. Nah ini di sebelah kiri jalan kalian bisa lihat sepanjang jalan banyak sekali tanaman-tanaman yang sudah ditanam seperti yang kalian lihat itu.
Nah pemirsa, kira-kira seperti inilah view hari ini, kalian bisa lihat sendiri. Nah ini aku berada di sampingnya ini aku berada di sampingnya TPA Benowo, dan kalian bisa lihat sendiri pohonnya banyak sekali pemirsa, sudah ditanam. Jadi penghijauan di area ini sangat diutamakan ya pemirsa. Jadi kalian bisa lihat ini jalan yang aku lalui masih belum diaspal ya, yang di area sini nanti kita akan ketemu dengan jalan yang diaspal lagi di sebelah depan sana pemirsa. Nah seperti ini, seperti biasanya aku bersama YouTuber Lele, kalian pasti sudah tahu ya di depan aku. Nah ini pemirsa ada drum, ini mungkin drum aspal ya. Nah kita akan lewat di jalan aspal lagi seperti yang kalian lihat ini. Ini jalan ada progres ya pemirsa. Dulu itu aspalnya cuma pas di ujung sana loh, yang ada rumah papan itu, dan sekarang sudah sampai sini. Moga-moga minggu depan itu sudah full ya pemirsa. Kita lihat aja nanti updatean terbarunya seperti apa. Dan samping kanan dan kiri ini tambak garam. Kemarin pas beberapa waktu lalu ke sini kering ya pemirsa, dan sekarang kalian lihat itu sudah tampak ada air di sana. Nah ini nanti mungkin bakal segera produksi garam lagi. Updatean hari ini seperti ini, kalian bisa komen ya di kolom komentar menurut kalian bagaimana. Nah pemirsa, view hari ini seperti ini, kalian bisa lihat ya, dari kejauhan tampak tambak-tambak garam ini sudah pada diisi air. Ini tandanya sudah bakal ada produksi garam di area sekitar tambak garam ini. Dan buat yang belum tahu, Stadion Gelora Bung Tomo itu dikelilingi tambak garam kayak gini loh. Nah view hari ini seperti ini yang kalian lihat. Jadi pemirsa, ini adalah area di sekitaran jalan tadi ya. Nah ini sudah tidak kering lagi pemirsa, sudah diisi air. Dan kalian tahu kan, ini bakal produksi garam pemirsa. Nah seperti ini, kemarin di video aku kemarin kayaknya jalan ini tambak ini sudah kering kayak yang di sebelah sana. Sekarang sudah diisi air. Yang kalian lihat ini adalah sebelah utara, dan sekarang kita coba lihat yang di sebelah selatan. Nah bisa dari kejauhan di sebelah selatan juga sudah mulai terisi dengan kayak air, dengan air ya, mungkin itu air laut, air asin. Nah seperti ini sebelah selatannya sudah mulai terisi air di sana-sana juga. Nah seperti ini situasi jalan pagi hari ini. Dan pemirsa, perjalanan kita lanjutkan lagi. Kita ini mengarah ke arah timur. Jalannya memang kayak gini ya pemirsa, berbelok-belok. Seperti ini kayak jalan MotoGP. Dan di depan ini kita akan lepas dari jalan aspal lagi. Ini sudah memasuki jalan batu berkerikil lagi pemirsa. Dan di sini ini kayaknya sepertinya ya, ini adalah titik temu dari banyaknya persimpangan jalan pemirsa. Ada yang dari tol, ada yang flyover, ada yang jalan lebih, nanti kayaknya ketemunya di sini karena jalan di sebelah sini tuh cabangnya banyak sekali. Dan ini aku mengarah ke arah utara, kita akan mengarah ke jalan yang tol ya pemirsa, sekitaran tol Romo Kalisari. Dan seperti yang kalian lihat ini, nah view hari ini seperti ini. Ini aku akan ajak kalian untuk lewat sebentar. Ini jalan yang kemarin yang sampingnya belum dicor, kayaknya sekarang sudah diupdate ya pemirsa, sudah dicor semuanya. View hari ini seperti ini, tampak dari kejauhan Stadion Gelora Bung Tomo dan TPA Benowo di sana pemirsa. Nah ini mengarahnya ke arah utara dan sudah pada dicor ya pemirsa. Kemarin yang sebelah kanan masih tampak besi-besi, dan sekarang sudah cor-coran.
dan seperti ini view hari ini. Nah, pemirsa, seperti ini kalian bisa komen ya di kolom komentar menurut kalian bagaimana updatean terbarunya. Tampak ya di sebelah kiri ini, nah itu adalah tambak garam pemirsa. Jadi ini area sini itu tambak garam yang diuruk yang dijadikan akses masuk Stadion Gelora Bung Tomo, bukan sawah ya. Karena banyak yang nggak tahu area di sini komentarnya itu kayak sawah atau rawa-rawa, bukan, itu adalah tambak garam. Dan aku balik lagi, ini aku mengarah ke arah selatan. Updatean terbaru dari jalan ini seperti yang kalian lihat ini, progresnya udah terlihat beda dengan video aku yang kemarin yang pas kesini masih ada yang belum dicor dan terlihat besi-besi, dan sekarang sudah ya pemirsa, updateannya seperti yang kalian lihat ini. Dan sekarang aku mau mengajak kalian untuk mengelilingi jalan ini, kita akan lewat di samping jalan ini yang sebelah timur. Jadi kalau kalian penasaran, ikutin terus perjalananku sampai nanti mentok ke ujung jalan ini seperti apa updateannya. Jadi ikutin terus. Dan pemirsa, seperti inilah kalian bisa lihat ada jalan-jalan bercabang, dan sekarang aku akan lewat jalan ini ya. Ini aku berada di sampingnya jalan yang aku lalui tadi, jalan cor. Ini aku mengarahnya ke arah utara, dan ini nanti akan tembus ke jalan tol pemirsa, akses, salah satu akses masuk ke GBT yang lewat tol. Dan seperti ini view hari ini, kalian bisa lihat sendiri perbedaannya dari video-video aku yang kemarin pas aku lewat jalan ini, ada progres. Nah, seperti ini jalannya memang tidak mulus ya yang di samping, karena ini memang bukan jalan utama, ini cuma dipakai untuk ya mengirim material mungkin ya pemirsa. Jadi material untuk bangun jalan ini lewatnya ya jalan samping ini gitu. Dan kalian bisa lihat tampak batu kapur warna putih ini dijadikan kayak pondasi atau dasar jalan pemirsa. Dan seperti ini view hari ini, kalian bisa komen di kolom komentar. Oh ya, nyampe di sini ini jalannya beda pemirsa, nggak rata dengan tanah, ini kayak dikasih kayak panggung gitu jalannya naik. Aku nggak tahu ya, emang desainnya seperti ini dibikinnya seperti ini. Dan tampak ya pembatas jalannya sudah mulai dirakit, udah mulai dibangun. Nah, seperti ini view hari ini. Dan perjalanan kita masih terus berlanjut pemirsa. Ini mungkin ya akan apa ya beberapa kilo lagi ya. Dan kalian bisa lihat ya view kanan dan kiri seperti ini. Jalannya memang lagi ada pengerjaan. Aku kesini pagi, jadi nggak terlalu banyak orang, karena mungkin belum waktunya kerja ya pemirsa. Dan kalian bisa lihat sendiri jalan panggung sampai sini, dan akan kembali lagi di jalan yang rata dengan tanah ya, yang menyentuh tanah, maksudnya tidak dibikin naik gitu. Jalan yang ini masih progresnya dasar ya pemirsa, tidak yang seperti yang sebelah selatan yang sudah dicor dan lain sebagainya. Ini kayaknya kayak awal gitu. Nah, seperti ini progres hari ini. Nanti kita akan lihat lagi perkembangan selanjutnya. Dan jalan ini bakal mentok, jalan ini kita akan berbelok ke arah timur, dan nanti kita akan berujung di tol. Jadi kalau kalian penasaran ujungnya, updatean terbaru dari ujung jalan ini seperti apa, ikutin terus. Ini ada truk ya pemirsa yang membawa material, nanti akan di mungkin bakal ditaruh di tadi loh yang di sebelah kanan ada lahan luas, mungkin ditaruhnya di situ pemirsa. Saya tidak tahu juga sih, cuman ya ditaruh mana kalau sampingnya kayak gini ya pemirsa. Dan view hari ini seperti ini, kalian bisa lihat sendiri di depan ini sudah ada progres ya pemirsa, pembatas jalannya sudah pada dipasang. Nah, ini pembatas jalan sudah pada dipasang yang kemarin beberapa minggu yang lalu,
masih belum dan sekarang progresnya seperti ini. Kita akan lihat lagi minggu depan seperti apa progres terbarunya. Dan ya kalian bisa lihat sendiri hari ini seperti ini. Pemirsa, jalan ini menyerong ke arah timur dan nanti juga kita akan berbelok ke arah timur dan seperti ini. Yang sebelah sini sudah dicor. Nanti mungkin akan lewat seperti ini ya pemirsa. Nyampe sananya itu mungkin seperti ini karena di sananya sebelah baratnya belum, jadi nggak kelihatan seperti ini. Nah, ini juga pembatas jalan sudah pada dipasang beberapa minggu yang lalu, masih belum. View hari ini seperti ini. Kalian bisa komen di kolom komentar menurut kalian bagaimana ujung dari jalan ini. Ini jalan akses masuk yang mengarah ke arah tol. Ribet banget ngomongnya pemirsa. Oke pemirsa, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton videoku. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa pencet tombol subscribe, terus like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Video ini aku akhiri dan terima kasih.